Aku Kakak suka Jamila. sendiri. Aku suka terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini. Kita akan bercakap mengenai program pertukaran guru Korea Malaysia. Dan untuk perinciannya, saya bawakan khas pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Tuan Haji Muingah. Jadi, Tuan boleh kongsikan program pertukaran guru Korea Malaysia dan kali pertama diadakan di Negeri Terengganu. Jadi untuk makluman, saya ucap terima kasih, tahniah. Dan kita amat bangga dan bersahati kerana Terengganu telah dipilih sebagai pertukaran guru antara Malaysia Korea, yang mana seramai 10 orang guru terpilih dari Korea datang ke negeri kita Terengganu dan ke sekolah-sekolah untuk mengalami macam mana proses pengajaran dan pembelajaran di negeri kita khasnya dan negara kita amnya. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah kita telah berjumpa hari itu dengan 10 orang guru Korea ini dan mereka rasa amat teruja dan berbesar hati dan dia rasa kagum. Yang pertama melihat suasana negeri kita dan di samping dalam pertemuan berkenaan, kita dah maklum berkenaan dengan sistem pendidikan kita dan dia pun rasa teruja dan dia nak menyelami apa yang sebetulnya berlaku proses pengajaran-pengajaran bidik ajar di negeri kita dan negara kita amni. Jadi Tuan, sepanjang 3 bulan keberadaan mereka di Terengganu, apa antara aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan? Aktiviti lebih kepada pendidikan di samping budaya dan juga nilai-nilai negeri dan negara kita, dan di samping itu kita juga ialah memberi segala apa yang kita ada khasnya berkaitan dengan pengajaran-pengajaran dan sistem pendidikan kita. Memang nak tahu lebih lanjut untuk dibawa balik ke sana dan kita pun akan berkongsi dengan mereka macam mana sistem pendidikan negara mereka. Dan inilah kita nak hala tuju ataupun perkongsian sistem pendidikan antara Korea dan Malaysia dapat kita jalinkan dan kita dapat ambil daripada mereka, mereka ambil daripada kita untuk kita aplikasikan dalam sistem pendidikan kita. Jadi macam mana Tuan melihat sambutan dari kalangan pelajar sendiri bila mereka ke sekolah-sekolah? Alhamdulillah, pelajar kita amat teruja dan mereka menyambut dengan baik dan mereka nak mengenalilah. Dan kita sendiri maklum bahawa murid-murid kita dan pelajar kita memang selalu tengok cerita Korea. Bila bila datangnya guru Korea, mereka teruja dan mereka hendak tahu macam mana suasana pendidikan di Korea. Yalah, bukan saja di sekolah tapi di tempat termarik khasnya negeri Terengganu, contoh di pulau-pulau, di tasik-tasik dan juga di tempat-tempat kebudayaan negeri Terengganu, adab-adab dan sebagainya, supaya bukan saja bidang akademik mereka belajar tapi adab nilai kita juga mereka boleh ketahui dan boleh membawa balik sana nanti insyaAllah. Jadi Tuan, dimaklumkan 10 guru daripada negara kita ke Korea untuk pertukaran program, dan adakah mereka daripada Terengganu juga Tuan? Ini bergantung kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka akan pilih dan insyaAllah mungkin adalah daripada Terengganu untuk mewakili ke sana nanti insyaAllah. Jadi yang terakhir, mungkin harapan besar Tuan sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi program pertukaran guru Korea Malaysia ini? Kita akan buat terbaik untuk kita persembahkan agenda pendidikan kita, negara kita dengan yang terbaik yang kita ada, tahap pendidikan kita, dan insyaAllah kita akan berikan kepada mereka dan kita gambarkan macam mana sistem pendidikan kita yang boleh membawa insyaAllah kita setanding dengan negara-negara lain di dunia, iaitu dari segi proses pengajaran, proses masa depan, hala tuju murid-murid kita untuk peluang pekerjaan dan sebagainya. Okay, terima kasih Tuan. Itu tadi penerangan daripada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu berkenaan dengan program pertukaran guru Korea Malaysia, dan pastinya ini salah satu inisiatif untuk orang kata memperkenalkan lagi sistem pembelajaran Malaysia ke Korea. Untuk itu, kembali pada rakan Sugas, silakan. Okey, terima kasih Siti Jamila untuk cerita pagi.